bawakan akhirnya, walaupun di dalam talian ataupun dalam telefon, tapi dapat dengar suara ni kami pun dah lega. Boleh kita teruskan segmen kesihatan kita hari ni kan? Baik, alhamdulillah. Mari kita cerita. Sebab pagi tadi pun doktor dan juga Cik Zian, kita cerita tentang khasiat bawang putih. Sebab salah satu, kita pernah dengar juga ada orang kata, ni nak tanya betul ke tidak ni, bawang putih ni boleh juga mengubati ataupun merawat dan mengelakkan jangkitan virus termasuk COVID-19. Di manakah kebenarannya? Batuk dulu. Silakan Cik Zian. Berkaitan dengan bawang putih ni, setakat ni kajian yang ada tu kajian yang terhad, tapi untuk membuktikan dia boleh melambatkan pertumbuhan sesetengah jenis bakteria ataupun lebih pada bakteria lah. Tapi kalau kita nak cerita berkaitan dengan COVID-19 ni, virus ni, sehingga ni memang tak ada apa-apa kajian cukup lah yang dapat buktikan kebesaran bawang putih ni sama ada nak gunakan untuk rawat ataupun elak jangkitan. So maksudnya kalau nak ambil tak ada masalah, nak masukkan dalam masakan dan sebagainya tak ada masalah. Kalau ada juga suplemen dekat luar sana yang berasaskan bawang putih, nak ambil pun tak ada masalah. Yang tu hanya untuk kesihatan umum lah. So tapi janganlah pula kita beria-ia ambil, kononnya kita nak menghalang daripada mendapat jangkitan COVID-19 ni. So itu adalah satu mitos lah. Kalau nak ambil untuk kesihatan umum tak ada masalah. Untuk masakan tu apatah lagi, ada yang kata memang tak boleh, tak ada bawang putih ni. Kenapa tak ada masakan penambah perisa kan. Betul. Untuk sebagai apa ni, masakan yang kita masukkan tu tak ada masalah. Baik, insyaAllah. Dan itulah jawapannya lah ya. Dan kita pagi ni pun cerita juga bila ramai dah maklum tentang penularan COVID-19 seluruh dunia. Jadi ada juga tuntutan ataupun klaim, tak pastilah mereka ni datang dari latar belakang apa, doktor dan Cik Zian. Jadi ada yang kata ubat itu boleh mengubati, produk ini boleh menawarkan ataupun menyembuhkan. Jadi adakah tuntutan-tuntutan ini juga benar, doktor atau Cik Zian? Okey, baik. Bila dia cakap pasal produk-produk tu kan, kita tengok oleh chat media sosial sekarang ni, yang jadi tumpuan adalah sertifikasi lah. Okey. So bila kita bercakap pasal vitamin C ni, biasanya tuntutan produk yang biasa ada dalam talian ni, dia dalam bentuk oral vitamin C ataupun vitamin C yang kita makan. Dan juga ada juga hospital-hospital yang menggunakan intravenous ataupun vitamin C yang direct ke dalam darah untuk rawatan perubatan lah, tapi tak khusus untuk COVID-19 ni. So mungkin saya cuba cerita singkat secara ringkas lah untuk kedua-duanya. Yang oral vitamin C ni, pertama sekali kita kena faham, walaupun kita ambil dos yang tinggi, apa yang masuk dalam badan tu tak semestinya semua akan digunakan. Sebab badan kita ada mekanisme yang mana dia ada satu tahap tepu kemasukan vitamin C dalam badan. Dengan kita ambil 100 mg vitamin C sehari, itu dah cukup dah. Ambil lebih daripada itu, dia tak akan memberi apa-apa manfaat. Kepekatan dalam darah akan tetap sama. Ambil lebih malah akan menyebabkan risiko-risiko komplikasi, contohnya macam risiko batu karam ataupun risiko jerit birit lah. So yang 100 mg sehari itu, kalau kita tengok ambil daripada makan-makanan contohnya macam buah-buahan citrus, brokoli dan sayur-sayuran lain yang ada vitamin C, itu dah cukup dah sebenarnya. So tak ada keperluan untuk ambil vitamin C dalam bentuk suplemen untuk meningkatkan imuniti badan sebenarnya. Sebab apa, kajian yang dilakukan pun tidak menunjukkan bukti bahawa vitamin-vitamin C dalam bentuk suplemen itu boleh meningkatkan tahap imuniti badan. Itu oral. Kalau yang IV tak, ada kajian tapi tak cukup lagi menunjukkan bahawa IV vitamin C itu membantu dalam rawatan pesakit-pesakit yang kritikal dekat ICU. Bukan spesifik untuk masalah COVID tapi untuk masalah-masalah lain, contohnya macam jangkitan dalam darah. Untuk yang COVID ni, kajian masih dijalankan. Belum ada conclusive evidence lagi. Jadi tak boleh kita nak kata high dose vitamin C boleh merawat COVID. Itu dalam bentuk intravenous yang cucuk. Kalau katakan yang cucuk pun tak ada kajian, takkan kita nak gunakan klaim itu untuk oral vitamin C yang penjual produk ni, iklan dan produk mereka. Tak boleh lah. Tak kisah.
kisahlah apa bentuknya yang boleh celup dalam air ke, yang minum ke, yang ataupun ditelan ke ataupun cucuk, dia tidaklah terbukti secara klinikal, doktor, untuk merawat apatah lagi memulihkan COVID-19 ni lah. InsyaAllah. Jadi janganlah, kalau ada yang klaim-klaim kata tu, maknanya itu tidak benar. Ya, tidak benar. Okey. Dan Cik Zihan juga, macam baru-baru ni pun ada juga tular yang disebarkan dekat WhatsApp ni kan. Yang mana katanya air rebusan daun semambu ni boleh pulihkan keadaan mereka kalau katakan ada di antara yang mereka tu ada simptom-simptom COVID-19. Ambil gambar pokok semambu depan rumah, habislah daun semambu aku, nanti orang ambil semua kan. Itu pun jadi viral tu. Ya, dan Kementerian Kesihatan Malaysia pun dah pun mengeluarkan kenyataan menafikan kan. Kenyataan tersebut. Mungkin apa rasional di sebalik air rebusan daun semambu ni boleh ke tidak menyembuhkan COVID-19? Izihan. Daun semambu ni ataupun dia banyak-banyak nim. Dia memang tengok jadi perhatian lah sejak kebelakangan ni. Mungkin daripada beberapa penulisan dekat social media lah. Tapi kalau kita tengok dia punya bahan aktif yang ada dalam tumbuhan ni, dia lebih digunakan untuk menghalang lah daripada haiwan perosak sebenarnya. Maksudnya ada juga yang gunakan benda tu untuk tujuan macam yang buat sayur-sayuran organik dan sebagainya kan. So dia akan spray pada tumbuhan dia untuk menghalang haiwan perosak ataupun serangga perosak lah. Tapi ada juga yang digunakan dalam perubatan Ayurveda semua untuk meningkatkan sistem imun. Tapi dia punya peningkatan sistem imun tu tidak spesifik pada suatu antigen. Maksudnya dia tak spesifik lah pada suatu-satu jenis virus atau bakteria tu. Sebab tu sekarang ni memang setakat hari ni pun memang tak ada lah kajian yang membuktikan bahawa benda ni betul-betul berkesan. Nak lagi kalau berkaitan dengan merawat COVID-19 ni ataupun kita nak mengelak daripada jangkitan COVID-19 ni, masa yang tadi air-air rebusan tu semua, kita kena ingatlah penggunaan mampu ni juga ada juga dikaitkan dengan kerosakan hati, bawah pinggang ya. So kalau dia tidak berpandukan pada dos yang sesuai, waktu sekarang kalau kita rebus-rebus tu semua, kita tak tahu berapa banyak yang kita ambil. So kemungkinan boleh berlaku lah perkara yang kita tak ini. So benda-benda macam ni, amalan seperti ni, kalau memang tidak ada terbukti dan melandaskan kajian, sebaik-baiknya kita jangan guna lah. Sebab yang tu terutama kata yang boleh menghalang daripada demam, sesak, tak nafas ni semua tidak benar lah. Yang bilan rebus-rebus ni, kalau kita campur lah, kalau kita mungkin campur dengan rawatan harian, kita takut kita ada interaksi dengan rawatan tersebut. Betul. So yang tu semua pun kena ambil kira. Sebab tu kita tak sarankan lah. Dan memang telah dinyatakan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri bahawa keputusan ni adalah palsu dan diminta supaya semua orang tidak terikut-ikut lah. InsyaAllah. Selamat pokok semambu depan rumah tu. Jangan kita mudah percaya Cik Zihan dengan doktor dengan dakwaan-dakwaan Doktor nak tambah apa-apa doktor? Tak ada. Saya sokong apa Cik Zihan cakap tu. Sebabnya kalau COVID-19 kita percaya dengan benda-benda yang tak terbukti lagi secara klinikal dan secara sahih, kita takut dia memberikan kita satu false sense of security. Dan macam mana contohnya benda tu tak berkesan, tapi sebab kita ingat dia berkesan, kita fikir tak apalah, tak ada COVID-19 tu aku boleh rawat dengan rawatan jadi. So kita akan ada apa kita panggil false sense of security. Itu bahaya sebab benda ni dia berebak. So kita nak rawat wabak ni, tapi bila orang ada sense of security yang salah tu, dia akan rasa tak apa kalau kena pun. Itu lagi bahaya kalau merebak ataupun lebih tular kan, berita-berita palsu yang tak sahih tu lebih berbahaya daripada virus tu sendiri.
Kalau semua main percaya je, main tangkap muat saja. Eh. Jadi sebab itulah kita kena dapatkan nasihat dan juga pencerahan daripada pakar, termasuk tetamu kita hari ini untuk segmen kesihatan. Okey, ada lagi. Ada lagi bila tentang COVID-19 ni, ada juga yang dok sembok klorin ataupun dia disinfectant. Ada sembok pada kulit, katanya dapat membunuh virus COVID-19 dalam badan. Oh, ini sembok yang kat luar, dalam badan boleh mati. Adakah benar, Cik Zian? Okey, yang berkaitan dengan klorin ni, apa ni, dia kena bezakan dua benda lah. Bila saya cakap disinfeksi dan juga apa ni, sanitizer tu ada dua benda yang berbeza. Sanitizer ni, hand sanitizer tu memang kita pakai pada manusia. Tapi kalau saya kata disinfeksi tu maksudnya permukaan ataupun perkakasan. Okay, perkakasan. Ha. Yeah. So, kalau kita nak sembuh benda-benda yang jatuh dalam kita jenis disinfektan ni, ha, itu adalah untuk perkakasan dan permukaan lah. Bukanlah untuk kita sembuh dekat kulit kita. Ya, sebab kemungkinan dia adakan ada efek pada kulit. Dan kalau kita silap sembuh, kalau termasuk mata, hidung dan semua tu pun akan memberi kesan yang tak berjalan lah. Yeah. Ha, sebab tu kalau kita tengok orang yang buat disinfektan, kata nak bersihkan surau ke apa, menggunakan klorin dan sebagainya tu dengan tukatan yang telah ditentukan, mereka memang pakai penutup hidung, ya, sebab benda tu ada bau yang merengsakan, boleh memberi kesan lah. So bukanlah untuk tu. Dan kalau kita buat, kita sapu pun dekat luar, katalah kita pakai hand sanitizer yang ada alkohol sekalipun, dia hanyalah untuk di luar lah. Bukanlah kita pakai tu tiba-tiba yang kat dalam pun boleh mati. Kan? So yang dalam tubuh tu, kalau kita tengok pun memang tak ada lah. Yang siapa yang dah dapat penyakitan ni pun kita tak guna kadar klorin tu dekat badan dia. Kan? So sekarang ni kena faham. Benda yang paling utama adalah untuk kita halang virus ni masuk dalam badan. So macam mana? So yang terbaik adalah kita kena basuh tangan kita lah. Itu yang utama. Sebab tu kita kata kalau nak guna hand sanitizer pun pada ke tempat yang tak ada air, tak ada sabun. Tapi kalau ada tempat tu, ada sinki, ada air, sabun, gunakan yang tu. Yang tu lebih berkesan. Buang. Bukan sahaja bakteria virus, kita buang juga kotoran. So bila tangan kita bersih, so kita tak dapatlah penyakit kalau kita nak makan dan sebagainya. So benda yang utama adalah basuh tangan. Dan benda-benda yang macam nak sembuh-sembuh ni semua, kena ingat kalau dia disinfectant, dia untuk permukaan dan perkakasan. Kalau hand sanitizer memang kita gunakan untuk tangan, tetapi waktu tak ada air, maksudnya dalam, katalah kita keluar dalam kereta dan sebagainya, tak ada air, boleh pakai benda tu. Tapi kalau ada air, ada sabun, kita pakai air dan sabun. So jangan keliru. Yang kalau tengok hand sanitizer tu pun sebenarnya dia ada emollient. Maksudnya dia dicampurkan dengan bahan yang tidak mengeringkan kulit. So dia bukanlah setakat alkohol saja. Sebab alkohol pun kalau kita letak kat kulit, dia cepat meruap dan kita boleh mengeringkan kulit. Jadi kesan. So sebab tu kita akan letakkan emollient tersebut untuk mengurangkan kesan-kesan pada kulit. Kena fahamlah benda ni. Jadi yang tak boleh kena kulit, jangan kenakan kulit. Dan kalau kita sembuh kat luar pun, yang kat dalam tak mati je. Yang kat luar tu, yang kat luar lah. Kalau kita kat rumah, ada sumber air, ada sabun, itu dah memadai, Cik Zian, ya, untuk itu menjaga betul kebersihan kita lah, untuk mencuci tangan. Bang, kalau kita, yang penting adalah jangan bawa masuk ke dalam rongga badan kita. Ya Allah. Itu yang kita akan berhalang lah sekarang ni. Sebab kita kata selalu basuh tangan, selalu basuh tangan. Kita akan pakai mask, ya. Berhalang benda tu daripada masuk daripada ke dalam tubuh badan kita. Cuma Cik Zian, kalau katakan adakah COVID-19 ni dia boleh merebak melalui macam makanan? Contoh macam kalau katakan ada pengendali ataupun penghantar makanan tersebut, mungkin ya, macam kita tak tahu mereka, adakah mereka kerap menggunakan hand sanitizer di luar semua tu, bolehkah dia merebak melalui orang kata macam bila diserahkan plastik makanan ataupun bekas makanan tu, dia boleh merebak dekat situ ke? Kita sentuh makanan, kita telan, adakah kita boleh tertelan virus itu? Setakat ni, kalau melalui pembacaan saya lah, kata-kata ni WHO website dan CDC, memang tidak ada lagi lah jangkitan yang berpunca daripada itu. Tapi jangkitan sebenarnya adalah berpunca daripada kata droplet lah. Daripada kita yang ke udara. Daripada mulut tu. Tapi bukan airborne. Yang
airborne tak betul juga. Kalau airborne ramai dah orang kena. Kan okay. Airborne lagi berbahaya So yang ni lebih pada itulah. Kalau sekalipun memang virus tu boleh ada pada permukaan, maksudnya boleh je lah dia ada kat permukaan plastik ke, permukaan bungkus ke, permukaan makanan ke apa. So dia kembali kepada benda yang utama sekali lagi. Setiap kali kalau kita nak, katalah kita balik pasar, kita handle benda-benda tu semua, lepas kita handle, kita basuh tangan. Kena rajin lah. Benda tu ada katakan, katalah benda tu ada kat tangan kita, tapi kita basuh benda tu hilang. So yang penting sekali ni adalah bahasa untuk hilangkan. Tapi setakat ni yang mulai pembaca saya dekat dalam CDC website dan sebagainya, memang tidak ada lagi lah yang kita dengan kita dari itu. Walaupun sebenarnya benda tu boleh ada pada permukaan, ya. Tapi kalau kita basuh tangan kita, so kita buang benda tu, kita tak ambil benda tu untuk bawa masuk dalam kepada kita lah. Dan kita kena ingat juga lah, sebab kalau makanan kita tu dimasak, proses masakan tu kalau ikut cukup suhu dia pun boleh apa ni, bukan membunuh bakteria lah, ya. So kita tak perlulah nak tahun depan kita nak makan apa pun, kita nak kena sanitize dan sebagainya, tak perlu kita hapu ya. Tak perlu nak tahu ya. Tapi yang perlu diritaukan adalah kalau tak masuk tangan tu. Itu lagi masuk tangan lagi sekali dia kata masuk tangan. Sebab dia punya konsep adalah untuk apa pun yang kita nak buat sekarang ni, kerapkan basuh tangan. Baik, insyaAllah. Dan itu, kita jangan bawa kerja, kita jangan pegang muka kita, pegang apa ni, mata dan sebagainya. Benda tu semua boleh masuk lagi ke dalam rongga lah. InsyaAllah. Okey, okay, Cik Zian, terima kasih Cik Zian. Sebelum kita rehat, mungkin Dr. Amirul boleh bantu kita. Tadi Dr. Cik Zian pun ada cerita tentang macam mana apa yang di luar, apa yang ke dalam. Andai kata sebab virus COVID-19 ni turut dikaitkan dengan pernafasan ataupun respiratory, doktor, ada yang kaitkan, boleh tak kalau kita gunakan vaksin untuk influenza untuk mencegah COVID-19 sebab dia ada kaitan dengan pernafasan tu, doktor? Agak-agaknya boleh ke tidak, doktor? Okey, baik. Kita kembali kepada yang basic lah, yang asas dia. Vaksin untuk satu penyakit adalah spesifik. Kalau katakan vaksin itu untuk influenza, dia hanya akan mencegah daripada kuman influenza. Maksudnya, dia tidak mencegah daripada kuman lain, termasuklah kuman yang menyebabkan COVID-19. Okey, COVID-19 ni adalah satu nama penyakit. Namun, kuman dia sebenar SARS-CoV-2 ataupun Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus Type 2. So, itu nama panjang dia lah, COVID-19 nama penyakit dia. Dia tidak disebabkan oleh virus influenza. So, kalau katakan kita bagi vaksin influenza, vaksin itu tidak akan menghalang daripada seseorang itu terkena jangkitan SARS-CoV-2 ini dan menyebabkan penyakit COVID-19. Tetapi, orang-orang yang digalakkan mendapatkan vaksin influenza ini adalah terdiri daripada orang-orang yang berisiko tinggi kalau kena jangkitan. Contohnya macam budak kecil, orang tua, orang mengandung. Dan mereka ini, kalau katakan kena COVID-19 pun berisiko tinggi untuk kena komplikasi. So biasa daripada situ lah, salah faham. Dia ingat kalau dia ambil vaksin influenza, boleh cegah COVID-19. Sebenarnya tak. Macam ini belum ada vaksin lagi untuk COVID-19 ini. Itu yang jelas dan nyata, belum ada lagi vaksin khusus untuk COVID-19 ditemui di mana-mana, doktor. Jadi janganlah kita main buat suka-suka buat jangkaan atau assumption. Dan nantikan jugalah, insyaAllah kita doakanlah bertemulah juga nanti vaksinnya satu hari nanti dapat. Okey, Cik Zian dan Dr. Amirul, kita nak berehat sekejap. Cik Zian dan Dr. Amirul boleh letak telefon sekejap, nanti kita call balik Okay, untuk postingan kedua segmen kesihatan kita. Terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat juga yang sedang turut juga menonton di Facebook Live kita pagi ni, kalau ada soalan-soalan boleh terus ajukan. Ada yang dah sebut macam-macam tu, air apple hijau lah. Nanti kita tanyakan tetamu kita pagi ini, Cik Zian Mustafa dan juga Dr. Moga Amiro. Ya, betul. Pastinya untuk kesihatan kita, COVID-19 boleh dirawat sendiri. Adakah ia yang boleh dirawat sendiri? Dan kalau kata anda ada sebarang persoalan, anda boleh ajukan saja di WhatsApp kami 0129004004 ataupun yang tonton kami secara live di Facebook pun, anda boleh ajukan soalan di sana, okey? Ya, berehat seketika terus dengan Warna Pagi. Dikim, Euphoria, Islami. The moon has come, the day is done, the light has covered up the sun.
Assalamualaikum semua. Ketika tempoh pelaksanaan perintah kalangan pergerakan ini, suka saya ingatkan, walaupun penyelamatan kesihatan masih Hello doktor. Ya saya. Doktor sembah ya, kita ada 30 saat lagi. Okey boleh. Jangan letak telefon. Assalamualaikum Cik Zian. Salam. Okey, kita sambung second round eh. Okay. Ada 15 saat lagi di talian. Jangan letak telefon. Alright. Kita tidur dalam kekenyangan sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Bersama Dariku Untukmu, Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang terus saja setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali bertemu dengan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan kesihatan kita masih lagi bercerita tentang COVID-19. Adakah ianya boleh dirawat sendiri? Dr. Megat Amirul Amzah dan juga Encik Muhammad Zihan Mustafa bersama kita pagi ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang turut mendengar menerusi Facebook IKIM FM pagi ini. Ada juga yang bertanya lah ni Cik Zihan dengan Dr. Amirul. Ada yang tanya pasal jus apple hijau. Ada juga yang kaitkan dengan boleh menyembuhkan atau mengubati COVID-19. Benarkah tidak? Siapa nak jawab tu? Cik Zihan. Okey, silakan Cik Zihan. Tak ada lah tu, memang tak ada pun kajian yang kata macam tu lah. Jangan mudah terpedaya lah benda-benda macam tu. Tapi kalau nak minum tu, orang kata, yalah nak dapat minum lah, tak ada masalah. Tapi setakat ni nak kata benda tu ada... Sebab semua benda yang kita buat mesti ada kajian yang boleh menyokong lah. Tak ada lah kajian-kajian yang boleh menyokong benda-benda itu. Kalau katakan apple hijau tu betul menyembuhkan COVID-19, dah lama dah kita melihat apa kekurangan apple hijau satu dunia ni. Buat semua orang ambil nak buat rawatan. Masya-Allah kan. Baik-baik. Tambah-tambah lagi lah mungkin ada yang panik apa. Mungkin ada risau dan sebagainya. Dia dengar je sekali, dia terus cari panic buying pula dah. Dah jadi satu hal. Isu lain pula. Baik. Tadi Dr. Amirul ada ceritakan tentang macam mana vaksin khusus untuk COVID-19 belum kita temui. Tapi ada juga yang mengaitkan dengan antibiotik. Dr. Amirul, antibiotik tu bukan macam untuk kuman ke kan? Lepas tu macam mana kaitan dia untuk COVID-19, Doktor? Alright, okay, baik. Antibiotik tidak merawat COVID-19 secara langsung. Sebab apa? COVID-19 ni kalau saya cakap sebentar tadi adalah disebabkan oleh sejenis virus, iaitu SARS-CoV-2. Antibiotik pula dia khusus untuk membunuh bakteria dalam badan. Sebab COVID-19 ni virus, antibiotik untuk bakteria. So antibiotik tak berkesan lah untuk vaksin. Tetapi bila seseorang itu terkena jangkitan SARS-CoV-2 dan terkena penyakit COVID-19 ni, badan dia akan mengalami sistem imun yang rendah, akan menyebabkan ada risiko untuk kena secondary infection ataupun jangkitan kedua. Contohnya sekarang dia dah kena COVID-19, imun dia rendah, dia kena jangkitan kuman lain. Contohnya bakteria seperti Streptococcus, Haemophilus influenza, yang mana bakteria-bakteria itu kalau katakan masuk dalam badan, doktor akan rawat dengan antibiotik. So tak semua kes COVID-19 dirawat dengan antibiotik. Hanya kes-kes yang kena secondary infection oleh bakteria sahaja yang akan dirawat dengan antibiotik. Kalau katakan tak ada, tetap pakai antibiotik. Itu jelas lah ya. Jangan, kita dah kena pandai membezakan juga dan juga fungsinya termasuk untuk COVID-19. Maknanya tidaklah jawapan dia.
Wah, soalan hari ni macam betul atau salah? Tidak atau boleh kan macam tu kan? Yang penting kita kena jelas dan faham tentang apa yang boleh mungkin mengubati penyakit-penyakit termasuk COVID-19 ini. Ya, betul. Dan juga mungkin Cik Zihan, ada orang kata air suam pula Cik Zihan. Katanya air suam apa air suam tu dia boleh mencegah untuk tertularnya pandemik COVID-19 ni. Apa pendapat ataupun pandangan tu respon Cik Zihan sendiri? Yang pertama, minum air suam ni bukan cara yang berkesanlah nak rawat atau cegah penularan COVID-19 ni. Sebab saluran pernafasan kita dan juga saluran gastrointestinal ni dua saluran yang berbeza lah. Itu yang kita kena faham tu. Sebab apa ni, virus ni banyak pada kita punya saluran pernafasan ya, bukan dekat saluran gastrointestinal tu. So kalau kita makan, kita minum tu semua, dia tak adalah masuk ke paru-paru kita. Itu yang kena faham. Sebab ada yang kata, dia kata macam benda ni berada dekat, bila dia masuk dalam tubuh kita ni, dia boleh berada apa 4 hari dekat dalam tekak kita. Lepas tu dia nak masuk, dia kata tak adalah virus ni kalau dah masuk dalam badan kita, dia masuk lah. Dia tak ada pula nak sisi dekat satu tempat tu 4 hari lah, lepas tu baru dia masuk. Tu semua mitos lah ya. Sebab tu tak ada istilah kita nak flush air dekat 15 minit kita minum air suam tu buat banyak untuk apa ni, dia flush lah nak buat ke dalam kita punya apa ni perut dan kemudian ada apa tu, ada acid dan dia akan mati. Itu tak ada, tak ada istilah macam tu lah. Once dia masuk dia dalam tubuh badan kita, dia memang boleh replicate, maksudnya bertambah jumlah dia. Dia sebab dia memang perlukan rumah untuk virus ni. So, manusia ni adalah rumah dia lah. Okay. So, bila dia dah dapat masuk dalam mana-mana rongga tubuh badan kita, so dia akan replicate lah. Sebab tu yang paling utama adalah halang dia dapat masuk daripada semua tubuh badan. Dan yang paling penting kat sini pun adalah kajian yang dibuat ya, yang mana dia lihat dekat dalam najis pun sebenarnya ada benda tu. So kalau dalam najis pun ada virus tersebut, ni mungkin daripada najis-najis sakit lah ya. Kalau dalam najis pun dah ada benda tu, maksudnya masuk dalam penuh perut dan ni kemungkinan dia tak mati dah juga sebenarnya. So janganlah kita pula lepas ni orang minum benda tu kerana kita fikir tapi benda tu tidak ada asas kajian. So fikir ataupun benda-benda yang kita imaginasikan ni tanpa kajian ni, ini yang kita katakan mitos ataupun berita palsu ni. Macam gini dengan mudah dengar lah. Sebab tu kesihatan tak sarankan pun suruh minum 15 minit dengan air suam ni semua nak bagi flash, memang tak ada kemungkinan pun. Dan yang kita yang paling yang kita tekankan adalah yang untuk jaga kebersihan diri, basuh tangan, gunakan sabun sekurang-kurangnya 20 saat. Kemudian ada social distancing, jarak satu meter antara satu sama lain. Kalau tak ada kawasan tu tak ada air dan sebagainya, kalau kita nak pula dalam kita boleh lah kita gunakan hand sanitizer. Tapi alkohol dia kena pastikan lebih daripada 60%. Lebih daripada 60% untuk hand sanitizer kandungan tapi, alkoholnya. Macam ni Cik Zihan ataupun doktor, macam sekarang ni pun ramai yang apa bimbang bila berada di luar. Ada yang kata macam nasihat kata kalau katakan berada di luar tak perlu pakai mask, tapi ada setengah pasaraya pun mewajibkan untuk pakai mask dan juga pakai glove ataupun sarung tangan ni. Jadi sebenarnya macam mana tu? Adakah bila kita berada di luar, terutama macam bagi golongan lelaki yang nak membeli barang dekat pasaraya tu, perlu atau tidak mereka memakai mask dan juga sarung tangan tu? Doktor ataupun Cik Zihan. Okey, saya jawab. Boleh. Yang berkaitan dengan mask tu, sarankan daripada World Health Organization, mask hanya dipakai untuk mereka yang mempunyai gejala. Contohnya kalau ada batuk, selesema atau tak sihat, pakai mask. Itu untuk mengelakkan penularan kuman daripada diri anda kepada orang lain. Okay. Kedua, untuk mereka-mereka yang menjaga pesakit-pesakit yang positif COVID-19. Ketiga, untuk kaki tangan kesihatan. Selain daripada mereka-mereka ini, tidak ada keperluan untuk pakai face mask. Sebab apa? Kita kena pastikan bahawa supply ataupun bekalan face mask dekat dalam negara ni mencukupi untuk orang-orang yang memerlukannya. Contohnya macam orang, tiga orang yang saya cakap tadi tu lah. Kesihatan, orang yang bergejala dengan orang yang itulah. Atau katakan semua orang kita suruh pakai mask, nanti kalau katakan bekalan tu habis, nanti orang yang betul-betul memerlukan mask tu akan menjadi masalah lah sebab tak ada mask nak dapat. Ya, betul. Itu berkaitan dengan mask.
kalau berkaitan dengan glove, memang sangat tidak digalakkan. Kalau boleh, jangan langsung pakai glove untuk pergi shopping dekat luar tu. Sebab apa? Bila anda pakai glove, anda bukan pakai macam kaki tangan kesihatan. Kita orang kaki tangan kesihatan pakai bila kita pegang pesakit atau pegang apa-apa barang yang berisiko kontaminasi, kita terus tukar. Tapi kalau katakan dekat orang yang pergi shopping, dia pakai sarung tangan, dia pegang troli sepanjang masa, dia ambil ayam sarung tangan yang sama, dia pegang barang semua, dia pakai yang sama, memang diri dia protected daripada kuman-kuman, tetapi dia merebakkan kuman tu kepada orang lain. Tambahan pula, apabila dia buang sarung tangan tu, kalau buang dalam tong sampah satu hal, buang merata-rata satu hal. Even yang buang dalam tong sampah tu pun, nanti orang yang nak cuci tong sampah tu, kalau katakan sarung tangan tu ada virus itu, dia orang yang cuci tu dia terdedah kepada virus tersebut. Atau di hospital, sarung tangan yang kita gunakan ni semua dibuang dalam clinical waste bin. Yang mana memang ada cara, ada SOP untuk kita buang supaya tak membahayakan orang lain. Sebab itu memang kita tak galakkan langsung jangan pakai sarung tangan dekat luar. Cukup dengan sekadar mempraktiskan hand hygiene, basuh tangan dengan air dengan sabun. Kalau tak ada, pakai hand sanitizer. Itu adalah lebih selamat dan lebih berkesan. Itu sudah memadai lah. Ini belum cerita lagi yang pakai sarung tangan yang biasa kain tu. Lepas tu dia siap boleh letak kejap. Mana sarung tangan tadi? Dia pakai balik, doktor. Betul, sama je. Aduh, ya, itu lebih berbahaya, doktor. Untuk boleh menularkan wabak ataupun virus ni. Dan sebelum, sekejap lagi doktor akan cerita lebih lanjut tentang apa rawatan-rawatan yang dijalankan oleh pegawai kesihatan di Malaysia khususnya untuk merawat pesakit COVID-19. Tapi itu Dr. Amirul sekejap lagi. Mungkin Cik Sihan sekarang nak komen sikit tentang chloroquine, hydroxychloroquine, Cik Zihan, yang sekarang ni viral juga diperkatakan boleh merawat COVID-19 katanya, Cik Sihan. Dua jenis ubat ni kita gunakan sebelum ni untuk profilaksis penyakitan malaria. So sekarang ni memanglah kita antara ubat yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan untuk merawat pesakit yang di dalam buat lah. Maksudnya bila saya kata merawat ni, orang yang dah kena jangkitan lah. So orang yang belum kena jangkitan ni, kalau ambil tu belumlah ada kajian lagi yang menunjukkan bahawa kalau ambil benda ni, dia boleh gunakan untuk menghalang daripada kena jangkitan. So kena pastikan dua benda. Kadang-kadang dia orang ni salah faham dua benda. Merawat dan mencegah. Okay? So merawat ni orang tu dah sakit. Ya, betul. Kita rawat. Tapi yang mencegah ni sebelum sakit kita ambil benda tu. Okey. So sekarang ni yang mereka sibukkan dengan apa ni, bila KKM kata antara ubat yang kita gunakan untuk merawat, itu maksudnya dua ubat ni adalah untuk tujuan rawatan. Belum lagi yang kita katakan, oh ini untuk tujuan mencegah. Kalau untuk tujuan mencegah je mungkinlah boleh diambil. Sebab sekarang ni pun dari segi dos dan sebagainya, yang digunakan lebih kepada untuk tujuan merawat. Untuk tujuan mencegah ni kita tak ada, belum ada lagi lah kajian yang kukuh lah untuk bagi information lebih berkaitan dengan perkara ni. Dan kena ingat lah, dua-dua ubat ni sebenarnya bila saya katakan untuk tujuan merawat, maksudnya kategori ubat ni adalah kategori ubat terkawal. Maksudnya dua-dua ubat ni tidak boleh dibeli tanpa prescription ataupun tanpa arahan daripada doktor yang rawat. Maksudnya kalau ada penjualan atas tadian, itu dah salah dah. Kalau pergi dekat farmasi, pergi beli dua-dua jenis ubat ni tanpa prescription, salah lagi. So memang sebab semua ubat-ubat yang kita untuk tujuan rawatan ni, dan semualah ubat yang ada pun, termasuklah ubat tradisional, so memang ada kesan penting je. So kena faham lah. Dan kesan-kesan samping ni ada benda yang kita perlu pantau, okay? Untuk mengelakkan daripada benda-benda yang kesan mudarat yang kita tak ingin. Yang kita nak adalah kesan baik ubat tersebut. Sebab tu ia perlu dipantau oleh doktor yang rawat. So berapa dos untuk dipakai, adakah ia berkesan dan tidak dalam rawatan COVID-19 ni dan sebagainya. Itu hanya doktor yang merawat sahaja yang boleh buat penilaian. Sebab tu kita tak galakkan lah tiba-tiba pula semua orang nak pergi cari ubat ni. Sebab anda belum tentu lagi positif pun COVID-19. Bukan untuk tujuan merawat. Kena faham itu. Kita
apa ni, jangan nak gunakan umpat ni kononnya kita nak mencegah. Ya, sebab belum ada lagi lah yang katakan boleh kita gunakan. Ya, walaupun ada bila saya kata kajian ni, kajian yang terukur lah. Kalau dalam bidang perubatan ni, kita tengok pada randomized control trial tu lah. Ya, so kena tak perlu risau. Baik. Okay, yang merawat tahulah nak guna umpat kan? Satu. Okay, yang kita di rumah kita halang daripada apa ni, dijangkiti. Ah, itu dia tu. Itu yang penting sebenarnya, bukannya kita pergi ambil tu, ambil ni, try tu, try ni. So benda-benda nak lagi kita try yang memang ubat-ubat terkawal ni semua. Ini semua berbahaya lah kalau kita tak kena. Maknanya kita kat rumah tu pun dah boleh usahakan sama-sama untuk elakkan tularnya wabak ni, insyaAllah. Masa kan sebenarnya kan, dan yang penting jaga kebersihan. Baik Dr. Amirul, dah halang-halang kita dah jawab macam-macam persoalan apa yang viral dan tular kan di media sosial dan sebagainya. Sebenarnya apa rawatan yang akan dilaksanakan oleh para petugas kesihatan, para doktor, jururawat di hospital untuk ataupun ke atas pesakit COVID-19, Dr. Amirul? Okey, baik. Bila kita nak cakap pasal rawatan, kita kena faham bahawa COVID-19 ni adalah satu wabak pandemik, satu wabak yang melanda seluruh dunia. Jadi rawatan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan bukan hanya fokus untuk individu yang positif COVID-19, tetapi adalah rawatan untuk the whole masyarakat supaya mengelakkan daripada wabak ini menjadi lebih tidak terkawal. So, kaedah yang Kementerian Kesihatan kita guna adalah kaedah cari, uji, asing dan rawat. Bila katakan dia gunakan kaedah cari, maksudnya dia akan cari contact tracing orang yang positif, siapa kawan dia, siapa kenalan dia yang ada potensi jadi positif juga, dia akan cari dan dia akan uji. Dia akan test, kalau katakan positif, dia akan asing. Asing supaya tak menular lagi lah. Dan bila katakan seseorang itu positif, dia akan rawat. Bila bab rawatan ini, itulah yang Cik Zihan cakap tadi pasal chloroquine, hydroxychloroquine. Sebenarnya ubat-ubat tersebut, sebab COVID-19 ni ada satu penyakit yang baru. Bila satu penyakit yang baru disebabkan oleh satu virus yang baru, kita perlu ada kajian untuk memastikan bahawa rawatan yang kalau dulu rawatan ini digunakan untuk kuman-kuman lain yang berkaitan, kena pastikan rawatan yang kita gunakan itu berkesan. Setakat ini ada beberapa kajian kecil yang menunjukkan beberapa ubat-ubatan, contohnya macam chloroquine, hydroxychloroquine, ubat HIV macam Caltra, ubat-ubat macam Favipiravir, dan juga yang ubat baru Remdesivir yang WHO telah lantik kita sebagai satu tempat untuk jalankan kajian ni. Ubat-ubat ini dikaji untuk kuman lain sebelum-sebelum ni berkesan, dan mungkin kali ini kalau katakan kita gunakan untuk rawat kuman SARS-CoV-2 ataupun penyakit COVID-19 ni, mungkin juga akan berkesan. Tetapi seperti saya cakap tadi, ubat-ubatan ni ada kesan sampingan, ada safety profile yang perlu dipantau. Sebab itu dia tidak dijual secara langsung dekat farmasi. Kalau katakan nak digunakan, perlu ada pemantauan daripada yang merawat. Oleh sebab itu, kalau katakan anda semua masyarakat kat luar, cara nak merawat diri sendiri adalah dengan duduk rumah, praktis basuh tangan dan praktis social distancing. Itu cara untuk merawat diri sendiri daripada wabak ni. Tapi kalau katakan dah positif sampai KKM panggil untuk masuk kepada ward pengasingan, serahkan sahaja kepada ahli, serahkan kepada doktor yang perawat, diorang tahu apa yang diorang buat. Masya-Allah, serahkan pada pakarnya. Sekarang ni kita patuh aja apa saranan untuk terus berada di rumah, jaga kebersihan dan patuh perintah kawalan pergerakan tu, doktor ya. Betul. Dan Cik Zian. Baik, Cik Zian dan doktor, kita minta maaf, kita agak masa kita agak terhad sekarang. Kita dah sampai ke penghujung. Untuk hari ini kita ucap terima kasih banyak-banyak Cik Zian dan Dr. Amirul. Ya. Sama-sama. Nanti insya-Allah kita cuba lagi dapat buat Skype call ataupun Zoom meeting insya-Allah untuk pencerahan di lain masa Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah, itu dia antara frontliners juga sebenarnya yang berada di hadapan untuk sentiasa memberi peringatan kepada masyarakat, kesedaran kita bersama untuk sama-sama menangani virus COVID-19, Dr. Megat Amirul dan juga Encik Zihan Mustafa. Ya betul, terima kasih kepada anda yang juga setia bersama kami dan menonton ini secara live di Facebook IKM FM dan juga di WhatsApp. Minta maaf kalau katanya ada soalan-soalan yang tak dapat kami raikan sebab kita ada kekangan masa. Walaupun terima kasih kepada anda, kalau terlepas poin-poin penting, anda boleh tonton kembali di Facebook IKM FM, okey? Ya, insyaAllah.
dan kita nak berat seketika. Sementara kita akan kembali untuk bahan tabung usaha dah COVID-19.